Okey, pertamanya selamat Hari Malaysia lah pada seluruh rakyat Malaysia, dan kita cukup gembira dengan baru-baru ni kita sambut Hari Kemerdekaan, dan ini pula Hari Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kita bangga. Kita bangga dengan apa yang kita capai sehingga ke hari ini. Walaupun kita belumlah sampai ke tahap negara maju, tetapi proses kita untuk ke arah itu jelas telah terlihat bahawa kita menuju ke arah tersebut. Memang kita tak nafikan cabaran, berbagai cabaran yang kita lalui, ya, daripada zaman mula merdeka sehinggalah tertubuhkan Malaysia sehinggalah ke hari ini. Cabaran tetap ada, tetapi sebagai rakyat Malaysia kita harus bersama-sama memikul tanggungjawab tersebut untuk membina satu negara bangsa yang hebat. Ya. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Malaysia lah kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Dan saya juga nak ambil ruang inilah untuk nak komen sikit mengenai dengan yang dikatakan nak buat apa demonstrasi, ya, demonstrasi pada Hari Malaysia. Saya rasa ini adalah perkara ataupun perbuatan kebudak-budakan lah. Kebudak-budakan. Apa sahaja yang boleh yang kita rasa tak puas hati, kita ada saluran. Kita ada saluran untuk menyatakan perasaan kita. Hari ini kalau kita tengok di media sosial, kita tidak ada halangan langsung untuk menyatakan apa yang terpendam di dalam hati kita, apa yang kita hasratkan. Boleh. Tak ada masalah. Jadi kenapa yang perlu nak turun ke jalanan, nak buat demonstrasi? Ini bukan zamannya untuk kita menuju membuat perkara-perkara seumpama itu. Ya? Jadi pada saya, jangan buang masa lah. Jangan buang masa anak-anak Malaysia, rakyat Malaysia, jangan kita buang masa dengan demonstrasi-demonstrasi seumpama ini. Ya? Kita mempunyai tugasan untuk membina negara bangsa. Dan tumpulah perhatian kepada perkara tersebut. Isu-isu yang dibawa ni sebenarnya pada saya, kalau isu DNAA, contohnya DNAA, ianya telah diputuskan oleh mahkamah. Bukan oleh kerajaan, oleh mahkamah. Telah diputuskan oleh mahkamah. Betul, ianya datang daripada pendakwa raya, cadangan daripada pendakwa raya. Tetapi harus diingat bahawa pendakwa raya ini pun Peguam Negara semasa itu lantikan siapa? Zaman siapa lantikan tu? Ya? Jadi kita kena lihat benda tu. Dan hari ini pendakwa raya ataupun peguam negara telah pun mengambil keputusan untuk menghentikan charge kepada Datuk Seri Zahid, dan diminta supaya dihentikan tanpa dibebaskan. Ya? Bermaksud sekiranya ada bukti-bukti baru, ianya boleh dikemukakan semula di atas kes yang sama. Jadi kalau tengok pula kes Tan Sri Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Ya. Jadi nak kata peguam negara ataupun pendakwa raya berpihak kepada BN, saya tak nampaklah benda itu. Ini hanyalah mainan politik lah. Pada saya ianya hanya mainan politik, dan kita akurlah dengan keputusan pendakwa raya dan juga mahkamah Kuala Lumpur.